Nanti saya rasa macam saya cakap dengan kipas tau. Saya cakap dengan dinding kipas, which is lagi sedih lah kan. Right. Okay. Boleh mulakan kot. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Paralit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tla alayna hikmat anshur alayna min madarini rahmatik. Ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Alright, so kita mulakan subtopik yang paling terakhir sekali untuk tajuk ni. Kalau saya gila, hari Khamis saya masuk topik baru. So, kita tengok dulu macam mana. Alright, so hari ni, subtopik hari ni kita nak cerita mengenai ni. Sebelum tu, okay, saya ulang kaji balik. Sebelum tu kita dah belajar dalam bab 2, sebenarnya dalam bab 2, nutrisi dalam tumbuhan, 2.1 kita dah belajar mengenai nutrien tak organik. Okey. Nutrien tak organik ini kita boleh pecahkan kepada berapa nutrien tak organik yang kita dah belajar itu. Nutrien tak organik ni kita boleh pecahkan kepada berapa? Dua. Apa dia? Makronutrien dengan mikronutrien. Mikronutrien. Okey, makro dengan mikronutrien. Okey, makronutrien dengan mikro. Kalau makro kita ada 9, mikro kita ada 8. Okey, awak nyatakan kat saya, apakah makronutrien yang membentuk sebatik organik utama? Sebutkan 3 jenis carbon. Makronutrien yang boleh, carbon, yes, very good. Oksigen. Hydrogen. Oksigen. Satu lagi hydrogen. Okay. Very good. And then apakah jenis makronutrien yang ada dalam baja? NPK. Yes. NPK. So tiga lagi? Kalsium. 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 Magnesium. Satu lagi? Magnesium. Sulfur. Okay. Kejap. Kalsium kan? Yang NPK ni. K ni apa? Kalium eh? Yeah. Kalium. Kalau yang ini, kalsium. Okay. So, itu adalah makronutrien. Kalau mikro ada 8. So, mikro ni susah sikit nak ingat. Senang kata kalau saya ingat macam ni tau. Saya ingat yang makro. So, selain daripada makro tu maksudnya kita consider dia sebagai mikro. So awak bantai lah, bedal lah apa sekalipun. So awak ingat satu je. Kalau awak ingat yang 9 tu makro, other than that tu adalah mikronutrien. Okay. Now, kita masuk 2.2 hari tu kita nak cerita pasal organ pengambilan air dan juga garam mineral. So organ pengambilan air dan garam mineral, apakah organ penting? Apakah organ pengambilan air dan garam mineral? Akar. Ya, kita belajar pasal akar. So akar kita boleh pecahkan kepada berapa bahagian? Dua. Betul lah. Dua paling utama. So kita ada bahagian luar. Kita ada bahagian dalam. So yang dalam, okay. Luar dan dalam. Now, kalaulah dalam awak punya nota, sebenarnya nota awak, dia tulis hanya pangkal akar, rambut dan juga jidal. Tetapi sebenarnya kita boleh masukkan dia cabang akar dan juga batang akar. So apakah itu cabang akar? Senang kata macam ni. Luaran. Anything yang korang boleh nampak kan? So kita boleh nampak, kita nampak banyak. Kita nampak pangkal akar. Kita nampak ini adalah batang akar. Kenapa kita panggil dia batang? Sebabnya dia letak dalam tanah tetapi dia bukan akar. So ini adalah batang akar. Kemudian kita ada cabang akar. Lepas tu kita ada paling hujung sekali tak nampak adalah yang boleh menembus tu adalah jidal akar. Kemudian kita ada halus-halus. Itu adalah rambut akar. So senang kata bahagian luar, anything that can be seen with your eyes. Apa yang korang nampak.
So bukannya korang nampak ni je, bukannya korang nampak rambut akar, cabang akar dan juga jidal akar. Korang boleh nampak lain, korang boleh nampak pangkal akar dan juga batang akar. So senang kata kesimpulannya, bahagian luar apa-apa yang korang boleh nampak. Tetapi bahagian dalam benda yang kita tak nampak. So bahagian dalam kita ada berapa bahagian utama, bahagian dalam? Bahagian dalam ada empat. Apa dia? Apa dia? Paling luar, start dari luar. Epidermis. Epidermis. Cortex. Ada cortex. Lepas tu? Endodermis. Last sekali. Silinder vascular. Yes, silinder vascular. So kita ada epidermis. Kita ada cortex. Kita ada endodermis. Okay, ni adalah sangat senang lah. Now, cara nak ingat suka hati korang. Ada, saya tak tahu nak IKES ke, SAKE ke, CK ke, suka hati awak lah. Kalau nak mula daripada sini pun mula, boleh. C, S-E-C, K-E-K, C-K. Ni is up to you. Yang saya tahu dia ada empat. Okay, so ini kena pandai-pandai lah. Sebab lah korang nak ingat. Kalau korang nak ingat, CK pun boleh juga suka hati awak. Okay, now. So, endodermis, antara yang ini, manakah yang membentuk akar rambut? Rambut akar? Epidermis. Yes, yang ini boleh membentuk rambut akar. Nah, antara yang ni, yang mana satukah yang membentuk jalur Casparian? Endodermis. Yes. Now, jalur Casparian. Now, jalur Casparian ni sebenarnya dia adalah satu bahagian Casparian. Dia adalah bahagian yang tak larut air tau. Dia adalah bahagian tak telap. Kenapa dia tak telap? Sebab endodermis ni diperbuat, dia ditebalkan ada lignin. Dan juga dia ada suberin. So kalau dia ada lignin dan juga suberin, ciri-ciri endodermis dan jalur Casparian ni, ciri dia adalah tak larut air, tak telap air. Tak telap air. Tapi jalur Casparian ni sebenarnya tak ada apa. Cuma kita nak cakap macam ni tau. Jalur Casparian ni adalah adaptasi daripada endodermis. Maksudnya, kalaulah endodermis dia tiba-tiba membentuk jalur panjang macam ni, jalur. Yang jalur panjang ini yang kita panggil dia sebagai jalur Casparian. Sifatnya sama. Sifatnya adalah tak telap air. Cuma kalau dia bentuk panjang, panjang, memanjang, kita panggil dia sebagai jalur. Kalau dia bentuk, dia maintain macam ni, kita tetap panggil dia adalah sebagai endodermis. So senang kata dia macam adaptasi macam akar. Akar rambut. Rambut akar. So maksudnya kalau dia macam sel biasa, dia epidermis. Tetapi kalau dia dah jadi panjang, mengalami adaptasi, dia jadi rambut akar. So sama juga dengan endodermis. Sama juga dengan jalur Casparian. Kalau jalur Casparian tu telah mengalami, endodermis tu telah mengalami adaptation, so dia akan jadi jalur Casparian. Yang ni okey tak? Saya rasa macam dah hafal tau, saya ulang banyak kali dah ni. Saya rasa korang nak muntah dah. Okey tak? Yes? Okey. Hari ni kita nak belajar pasal apa? Hari ni kita nak belajar 3.3 adalah nutrisi tumbuhan. Senang kata hari ni kita nak kelaskan tumbuhan tu cara dia ambil nutrisi, cara dia mendapatkan nutrisi. So dalam 3.3, kita nak cerita penyesuaian nutrisi. Kita kelaskan tumbuhan tu ikut nutrisi dia. So kita ada, dekat sini kita ada orkid. Kalau dalam buku teks awak, awak ada orkid, awak ada periuk kera dan awak ada satu adalah Rafflesia. Okay, now, kalaulah ini sebenarnya Rafflesia tapi Rafflesia ni tak kembang. Okay, soalan saya. Okay, yang ini saya tulis A. Sekejap eh. Ini adalah A. Ini adalah B. Ini adalah C. So A tu apa sebenarnya A? A ni adalah apa? Tumbuhan apa ni? Dia duduk kat atas pokok. A ni apa? Teka. Dia setiap orang. Farisha mesti tahu. Dia belajar semalam. Farisha apa? Tumbuhan epiphyte. Yes, ini adalah epiphyte. Ini adalah orkid. Okay, nama tumbuhan ni adalah tumbuhan
epifit. Okey, ya ini apa? Kononnya dia makan lalat. Dia macam danas je. Nama pokok ni apa? Apa nama tumbuhan ni? Apakah nama tumbuhan ni? Carnivore. Ah, tumbuhan carnivore. Apa nama species ni? Ini tumbuhan carnivore. Very good. Apa nama tumbuhan ni? Pernah dengar tak? Tangkat lalat. Siapa cakap? Periuk, periuk. Kera. Yes, periuk kera. Saya pernah beli. Dia kononnya acah tapi sebenarnya tak. Saya beli periuk kera tu daripada Shopee sebab kan saya terpengaruh dengan cerita kartun-kartun. Kalau ada periuk kera, kartun macam ni, kononnya dia makan orang tau. Dia makan benda kan. So, husband saya beli, kita orang beli sebab kita orang nak tengok macam mana periuk kera tu pergi tangkap lalat, makan lalat kan. Tapi sebenarnya dia tak pun. Saya dengan suami saya siap ambil lalat, kita orang bunuh lalat tu. Kita orang masukkan lalat tengah ni tau. Dia tak makan pun. So basically sebenarnya dia, senang kata, dia carnivore ni adalah secara part time. Bukannya carnivore ni utama. Dia tetap, sebenarnya pokok ni dia tetap berfotosintesis. Tetapi part time dia boleh menjalankan, dia boleh makan serangga. Kenapa dia boleh makan serangga? Sebab dalam tumbuhan tu dia ada jus pencernaan. So bukannya periuk kera ni, saya assume periuk kera ni dia carnivore, maksudnya dia dapat makanan daripada lalat. Basically tak. Dia macam windows of opportunity. Kalau tiba-tiba lalat tu masuk kat sini, dia telan. Tapi dia tak pergi cari lalat. Macam dia tak, bukan yang macam katak, dia julurkan lidah, nampak lalat, dia tangkap. Tak. Lalat tu tiba-tiba datang ke situ dan dia terus telan. Tetapi tumbuhan ni dia tetap berfotosintesis. Dia cool je, duduk-duduk relax je kat situ. Dia bukannya pergi cek lalat. Tak ada. Okay. Nah, kemudian ini adalah Rafflesia. Rafflesia bahasa Melayu apa? Bunga Pak Ma. Yes, bunga Pak Ma. Nama dia lain kan? Pak Ma. So Rafflesia ni dia adalah sejenis parasit. Apakah yang korang faham mengenai parasit? Apakah tumpang. Macam cacing? Ha? Dia tumpang orang lain. Yeah, dia tumpang tu dia ambil apa sebenarnya? Dia tumpang dia ambil apa? Nutrien. So senang kata macam ni tau. Okay. Yang ini pun dia tumpang perumah. Yang ini pun sama, dia tumpang perumah. Tetapi epifit ni, orkid ni baik sikit. Kenapa saya cakap epifit ni baik sikit? Kenapa saya kata orkid ni baik sikit daripada Rafflesia? Sebab dia tak ambil faedah daripada perumah. Yes, very good. Kalau awak cakapkan parasit, parasit tu, fungsi parasit, dia ambil nutrien je jadikan perumah tu kurus. Contoh cacing pita. Macam semalam saya cerita dekat 5 UPSI. Saya kata orang dulu-dulu, masa zaman saya kecil, kita orang wajib ambil ubat cacing tau. Sebab budak dulu-dulu, dia suka main tanah tau. Bila dia suka main tanah, actually ada cacing tu, saya tak tipu, benda ni ngeri. Tapi dulu-dulu mana kisah kan? Ada cacing tu dia boleh masuk melalui kaki dan dia boleh hidup dalam perut. Sebab tu, masa kecil-kecil dulu, kalau orang tu budak tu, dia kurus, perut dia besar sikit, dia makan banyak-banyak, tak gemuk-gemuk, kita kata dia ada cacing. Dan dia wajib ambil ubat cacing. Tak tipu. So itulah parasit. Parasit tu kerjanya dia duduk dalam badan perumah. Dia lemahkan perumah. Dia bukan lemahkan, dia ambil nutrien. Dia macam alung lah. Dia ambil nutrien. So dekat sini, parasit ni jahatnya sikit. Dia ambil nutrien. Ini dia serap nutrien perumah. Tetapi orkid ni, kita tak cakap orkid ni baik sikit. Dia sedar diri. Senang kata macam ni, parasit tak sedar diri. Dia ambil makanan, dia masuk macam ni, dia menumpang rumah kita. Dia tak masak, dia tak buat apa, dia tahu dia makan je. Okay. Nah, kalau macam orkid ni dia dah tahu dia menumpang, dia tak bayar sewa. Dia menumpang. So dia tahu dia menumpang, dia buat makanan sendiri. Yang ini dia menghasilkan senang kata dia menjalankan fotosintesis sendiri. Dia menjalankan
fotosintesis sendiri. Tapi kalau dia parasit dia tak menjalankan proses fotosintesis. Cuma orkid ni baiknya, orkid ni macam mana? Orkid ni awak tahu tak, kalaulah mak saya suka orkid ni. Orkid ni dia ambil nutrien daripada sini ah. Senang kata orkid ni dia suka hidup celah dahan. Bayangkan saya lukis cantik, inilah paling cantik yang saya boleh lukis kan. Ini dahan pokok. Dekat dahan pokok tu, kat celah-celah dahan pokok tu, maksudnya ada macam organisma yang mati. Nanti dia jadi baja kat sini kan. So orkid tu pun tumbuh. Bila orkid tu tumbuh, dia ambil nutrien daripada akar. Tetapi orkid tu dia boleh menjalankan fotosintesis sendiri. Dia ada fotosintesis sendiri. Cuma orkid ni nak kat tempat dahan tinggi sikit. Kenapa orkid tu nak dahan tinggi sikit? Kenapa orkid tu nak dahan cahaya? Yes, cahaya dia nak dapatkan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. So kesimpulannya, persamaan antara epifit dan juga parasit, kedua-duanya memerlukan perumah. Tetapi parasit dia serap bahan organik perumah. Dengan cara apa? Akar dia pergi tembus dekat berkas vaskular. Akar dia tu, katakanlah ini pokok ni, ini adalah akar pokok pakma. Akar dia, dia akan tembus dengan phloem. Bila dia tembus dengan phloem, dia dapat menyerap nutrien perumah. Okay? Alright? Right, so dia tak berfotosintesis. Sebab tu kalau Rafflesia dia tak border pun dia tak ada warna hijau. Kan kalau awak tengok Rafflesia dia besar macam tu dia tak ada hijau langsung kan. Sebabnya dia tak perlukan fotosintesis sebab dia dapatkan dia punya bahan organik daripada perumah. Tetapi kalaulah awak tengok orkid, orkid ni sedar diri tau. Kenapa saya kata sedar diri? Dia tahu dia menumpang perumah, dia tumpang perumah. Tetapi dia berfotosintesis. Sebab tu orkid dia tetap ada daun hijau. Macam pokok langsuya, langsui. Korang tahu tak pokok langsui? Pokok tu besar, kembang besar macam pokok. Dia adalah sejenis pakis, pokok paku pakis yang besar. Langsuya kot. Kadang ada orang sebut langsui, kadang ada orang sebut. So itu warna hijau. So itu dia tetap berfotosintesis. So kesimpulannya, kebanyakan tumbuhan epifit colornya hijau. Dia ada pigmen hijau. Kalaulah parasit dia tak kisah, dia tak ada hijau. Dia boleh jadi hijau atau tak. Sebab yang ni kenapa dia hijau? Sebabnya dia nak berfotosintesis. Dan satu lagi, epifit ni dia ada batang yang bengkak. Batang pokok dia bengkak. Kenapa? Dia macam batang pokok tu bengkak. Awak bayangkan macam camel lah, unta. Dia boleh simpan banyak air. So senang kata kalau hujan ke dekat pokok tu, dia ada tank untuk simpan air. So dia simpan kat mana? Dekat batang pokok. Okay, yang ini yang menarik. Tumbuhan karnivor ni, dia sebenarnya part time. Karnivor ni, dia tetap berfotosintesis. Cuma, dekat tumbuhan karnivor ni, kat sini, dia ada madu. Sebab tu lalat yang terpedaya, katakanlah ini lalat. Tak tahulah saya macam mana nak lukis lalat. Ini katakanlah ni lalat. Lalat yang terpedaya tu, lalat tu dia akan hinggap dekat madu. So bila dia akan hinggap kat madu, pap, dia terus tutup. Kemudian bila dia tutup, dia hasilkan jus pencernaan secara perlahan-lahan. So basically satu lalat tu ambil masa dia dekat 2-3 hari untuk dicernakan. Tetapi dia tidak bergantung kepada lalat. Maksudnya dia dapat nutrien, dia tak bergantung pada lalat. Dia tetap boleh menjalankan fotosintesis. Yang ini yang menariknya pasal karnivor. So karnivor ni saya yang salah anggap. Untuk saya lah. Saya ingat kalau karnivor ni macam pokok periuk kera ni dia tak berfotosintesis. Dia tangkap lalat tapi tak. Utama dia tetap berfotosintesis. Cuma part time dia boleh memerangkap serangga. Alright. So kita tengok latihan yang this one. Jap. Now, kita ada tiga jenis pokok tau. Okay, kita tanam tiga jenis pokok. Kita ada pokok, okay, awak teka tau. Kita ada pokok periuk kera, kita ada pokok dedalu dan pokok langsui. Antara tiga-tiga pokok ni, awak rasa mana satukah yang akan hidup?
mana satukah yang akan hidup? Okey. Dekat sini dia kata yang paling hidup. Yang ni susah sikit sebab kita tak tanam kan. Antara tiga pokok ni kita kata pokok periuk kera boleh hidup. Kita ada pokok dedalu ni, dia adalah parasit. Paku pakis ni dia adalah epifit. Epifit. Pokok periuk kera ni, ini adalah karnivor. Okay. Rules dia, kita tengok. Ni saya dah bijak sikit ni ajar daripada semalam. Antara tiga jenis pokok, mana satukah yang memerlukan perumah? Kita ada pokok karnivor, kita ada pokok parasit, kita ada pokok epifit. Mana satukah yang perlukan perumah? Parasit. Yes, so yang ini pakai yang ini ada perumah. This one ada perumah. Dia orang bergantung pada perumah. Langsui ni pun dia bergantung kepada perumah. Yang tak bergantung kepada perumah adalah periuk kera. So sebab tu logiknya kenapa periuk kera ni boleh hidup sebab dia tak bergantung kepada perumah. Yang ni saya baru bijak sikit daripada semalam. Semalam saya tak berapa sure. Kenapa jawapan dia kat sini adalah pokok periuk kera? Dia kata jawapan dia kat sini kenapa periuk kera? Sebab periuk kera dia boleh beradaptasi dengan baik. Okay. Kenapa pokok dedalu dengan pokok pokok langsui ni boleh mati? Sebab dia perlukan perumah. Tetapi kalaulah saya cakap parasit ni dedalu dengan langsui ni dia perlukan perumah. Tapi antara dua ni mana satu yang akan mati cepat? Antara parasit dengan epifit mana satu yang mati cepat? Parasit. Yes, parasit ni mati cepat. Dia mati cepat. Tak berfotosintesis. Kenapa dia mati cepat? Sebab kenapa parasit ni mati cepat berbanding epifit? Epifit ni mati lambat ataupun epifit ni boleh hidup. Kalau dia mati pun dia mati lambat. Dia tak jalankan fotosintesis. Yes, very good. Sebab parasit ni very good. Sebab parasit ni mati cepat, satu dia tak menjalankan fotosintesis. Dan satu lagi dia 100% dia ambil nutrien dari perumah. Senang kata dia tak pandai masak. Bayangkan orang datang rumah awak, parasit ni kerjanya dia duduk je. Dia tak tahu masak, tak tahu apa. Dia tahu makanan kat depan dia, dia makan. Tapi kalau epifit, dia boleh hidup sebab dia boleh bawa diri. Dia boleh buat makanan sendiri. Dia boleh berfotosintesis. So senang kata, parasit ni nampak ganas jika ada perumah. Tapi kalau tak ada perumah, dia cepat mati. Sebab dia tak boleh menghasilkan makanan sendiri. So can you understand kenapa parasit cepat mati? Boleh faham tak kenapa parasit cepat mati? Boleh. Okay, kenapa? Boleh faham tak kenapa karnivor ni, pokok periuk kera ni boleh tahan survival dia tinggi? Kenapa periuk kera ni survival dia tinggi? Sebab dia tak bergantung pada. Yes, dia boleh. Yes, very good. Dia sangat independent. Dia tak harap daripada perumah. Dia boleh stand alone. Sebab tu ayat dekat sini dia kata beradaptasi dengan perubahan habitat dengan baik. Satu, dia tak perlu perumah. Tak perlu berumah, perumah. Dan satu lagi saya cakap pokok periuk kera ni boleh berfotosintesis. Dia karnivor hanya part time. Maksudnya kalau tiba-tiba lalat datang, pap dia makan. Dia bukannya all the time. So boleh faham kat situ? Yeah? Boleh. Okay, jom. Right, okay, kejap saya nak padam dulu. Semalam saya dah ni. Saya dah buat latihan ni. So basically nanti korang tahu apa jawapannya. Okay, sabar dulu bagi saya padam. Okay. Sebab kalau awak tengok latihan practice formative tu, practice formative 3.3, awak nampak tali puteri. Korang tahu tak tali puteri tu apa? Mesti korang tak tahu. Saya pun tak tahu. Tajuk ni adalah tajuk yang nightmare untuk cikgu-cikgu. Bukan nightmare macam mana. Sebab kita orang punya option bukan botani. Yang korang belajar ni adalah macam, nak cakap macam mana, macam tajuk tu macam botani sangat. So basically macam kita orang, tu yang kena study. Sekejap
broadcast. Oh, siapa masuk ni? Uma. Ada Syamil dah masuk dah. Alright, Muhazir masuk. Okay. Uma dah ada Unify ke? Dia mesti tak jawab. Tak ada. Dia tak message pun. Okay, now. Alright, tak apalah. Uma kan dah faham Uma macam mana. So, I tak marah lah. Okay, now. Alright. So, ini adalah yang ini. Kuskuta ni apa? Apa nama pokok? Apa pokok nama kuskuta ni? What is kuskuta? Practice formative 3.3. Oh, okay. Nama kampungnya adalah Tali Puteri. Nama dia wow sangat. Okay, ini adalah Tali Puteri. Okay. Ini Hypnum species ni, ini adalah lumut. Biasanya ada atas pokok. Saya kalau panjat pokok, saya paling takut pokok yang ada lumut ni sebab dia licin. Lepas tu kita ada, ini adalah orkid. Ya, ini adalah rumpai ekor kucing. Ini rumpai ekor kucing. Boleh makan dah? Tak boleh. Kenapa? Bunyi macam sedap ke? Rumpai? Oh, bukan rumpai. Faham. Awak ingat rumpai nak buat agar-agar tu eh? Okay, nama dia. Sekejap eh, saya cuba type nama dia. Euterricularia species. Euterricularia species. Okay, now ini adalah kuskata species. Okay, awak tengok kuskata ni color apa? Kuning. Kuning. Awak rasa dia berfotosintesis tak? Kuning. Dia boleh berfotosintesis, tapi dia tak aktif berfotosintesis. Tumbuhan yang aktif berfotosintesis adalah color hijau. So kat sini awak nampak dia color kuning. So teka. Kalau tumbuhan tu color kuning, awak teka dia dapat nutrien dia macam mana? Dia sejenis apa? Sejenis parasit ke, dia sejenis carnivore ke, atau dia adalah epiphyte? Parasit. Yes, ini adalah sejenis parasit. Okay, dia dapat makanan, dia serap nutrien dari ke rumah. Okay. Yang ini adalah lumut. Lumut ni color dia apa? Nampak daripada sini yeah. Lumut ni color apa? Hijau. So kalau dia hijau, dia boleh berfotosintesis tak? Okay. Yeah. Dia boleh yes. Ini boleh berfotosintesis. So teka dia tumbuhan mana satu? Epiphyte. Yes. Ini adalah epiphyte. Sekejap, betul ke saya bagi epiphyte? Semalam ingat. Ya. Yeah. Epiphyte. Ni? Teka. Okay. Epiphyte. Okay. Yes, ini adalah epiphyte. Okay. Ini pun color hijau. Ni color hijau tapi dia duduk dalam air. Kalau epiphyte, dia suka kat dahan pokok tau. Epiphyte dia suka kat dahan pokok. Ini dalam air. So awak teka ini apa? Carnivore. Yes, ini dia adalah carnivore. Rules dia satu, kenapa dia carnivore? Sorry, kenapa saya tak masukkan dia epiphyte? Sebab epiphyte ni biasanya dia mesti kat dahan pokok. So yang ni kita tak masukkan dia dalam epiphyte. Satu duduk dalam air. Dan satu lagi kita ambil yang paling special. Yang ni saya ngeri sikit tau. Dekat dalam batang-batang dia ni, kat batang dia ni, dia ada satu nodus tau. Dia macam ada notes tau. So dalam notes ni, dia ada enzim pencernaan. So kalau ada mikroorganisma masuk dalam ni, dia boleh cerna kan? So dia adalah carnivore. Tapi carnivore secara part-time. Boleh tak lumut ni berfotosintesis? Boleh tak? Boleh. Kenapa saya kata lumut ni boleh berfotosintesis? Kenapa dia boleh? Sebab? Kalau carnivore part-time je. Kalau payahkan, part-time je. Okay, betul Farisha. Tapi takut dalam peksa tak dapat sikit.
berfotosintesis. Kenapa? Dia ada warna warna hijau. Yeah, hijau. Very good. Ah, sebab at least dia Farisha fahamlah kan. Ah, sebab tumbuhan ni berfotosintesis. Fotosintesis sebab dia ada pigment klorofil. Right. So boleh faham tak? Okay tak? Is it okay? Boleh. Boleh. Okay. Alright. Tunggu sekejap. Saya ada kelas. Sikit lagi. Bagi saya 20 minit. Korang duduk dulu. Buatlah macam rumah sendiri. Ada gula-gula. Okay. So, kita buat latihan. Alright. Ini tak payahlah buat latihan. Awak nak latihan mana satu? Pak Abu ke? Tak, saya nak ambil. Oh, ni lah best lah. Kita baru belajar yang ni. Puan Rodia menggunakan pasu pecah. Ini mak saya selalu buat. Saya rasa saya suka soalan ni sebab mak saya suka tanam pokok ni kot. Okay, dia kata kat sini. Puan Rodia menggunakan pasu pecah batu, pecahan arang, sabut ke lah apa untuk menanam orkid epifit. Orkid tersebut diletakkan dalam satu sudut rumah dia. Apakah yang dimasukkan sebagai pokok epifit? Apakah yang awak faham pasal epifit? Apakah itu epifit? Pokok yang menumpang. Yang menumpang. Tapi berfotosintesis sendiri. Ya, menumpang perumah. Tetapi boleh menjalankan. Betul lah. Fotosintesis sendiri. Okay. Now, mengapakah Puan Rodia menggunakan sabut kelapa? Sabut kelapa ni boleh apa? Simpan apa? Siapa yang tanam pokok ni? Saya rasa budak tanam pokok ni tahu tau. Dia kan kalau awak perasan, orang-orang yang tanam kat landscape, dia memang ada jual sabut kelapa tau. Sabut kelapa tu dia memang letak dekat-dekat tumbuhan tu. So apakah fungsi sabut kelapa tu? Dia bagi lembab je sabut kelapa tu. So sabut kelapa tu untuk apa? Menyimpan air. Yes, dia untuk menyimpan air. So ia adalah sabut kelapa tu untuk simpan air. So senang kata, bila ada sabut kelapa, kita siram air, air tu tak cepat tersejat. Dia akan terperangkap dalam tu. Boleh simpan air. Dan satu lagi sabut kelapa tu boleh memberi sokongan. Sebab akar dia nak grip dekat sabut tu kan. Beri sokongan kepada orkid. Okay. Pada pendapat anda, apakah faktor utama yang perlu dititik beratkan oleh Puan Rodia sebelum meletakkan orkid di sudut tersebut? Dia letakkan dekat sudut mana ni? Dekat sudut dalam rumah. Dan tapi dia perlukan apa? Dia sudut dalam rumah tapi dia perlukan apa? Cahaya matahari. Yes, dia perlukan cahaya matahari. Tetapi cahaya matahari tu tak boleh direct. So cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Yes. Now, mengapakah Puan Rodia? Ni baru cakap. Pokok orkid tu tak boleh direct kena cahaya matahari terus. Kenapa dia tak boleh cahaya matahari direct? Pokok tu. Kalau direct dia akan menyebabkan pokok tu apa? Kehilangan mati. Apa? Yes, sebelum dia mati. Air. Okay. Kehilangan air. Air. Yes. Secara berlebihan. So akhirnya barulah dia boleh mati. Okay, now. Lupa lah. Ni. Now, bezakan penyesuaian nutrisi tumbuhan parasit dan juga epifit. Apakah beza antara parasit dengan epifit? Kita kata dia duduk rumah kita. Tapi kalau lah yang duduk rumah kita, korang suka siapa? Parasit ke epifit? Epifit. Kenapa awak suka epifit? Sebab dia betul tu Farah berdikari. Tapi kan kalau jawab periksa tak boleh jawab tu, macam mana nak dari segi biologi? Enologi tu betul Farah. Dia berdikari. Tapi dari segi biologi ni macam mana kita nak buat ayat tu? Dia boleh menjalankan. Sendiri. Yes. Dia boleh berfotosintesis sendiri.
Tetapi kalau parasit tu, awak masak-masak, cuba bayangkan Miza, ada orang tumpang rumah awak, awak masak sedap ke, jadi dia telan je. So tu dia buat apa tu sebenarnya? Dia buat apa tu? Awak masak je dia telan. Dia buat apa tu sebenarnya? Dia menyerap. Yeah, dia menyerap nutrien perumah. Dengan cara apa? Akar, dia ada akar tu, dia menembusi dekat apa, berkas vaskular. Tapi kalau lah saya nak be, to be more specific, ni kan saya kata dia menembusi berkas vaskular. Dia nak dapat makanan, dia menembusi berkas vaskular yang nombor satu. Kita ada dua, satu xylem, satu flower. Dia tembus yang mana dia suka. Dia suka xylem ke flower? Flower. Yes, very good. Kenapa flower? Sebab kenapa flower? Organik kot. Yes, sebab. Sebab yes, very good. Sebab kat sinilah letaknya bahan angkut. Organik. Bahan organik. Okay. Kalau yang ini tadi kan, epifit dapat menyerap nutrien daripada celah batang pokok perumah, menumpang pokok perumah untuk mendapatkan sumber cahaya. Tetapi dia boleh berfotosintesis sendiri. Right. Now, akhir sekali. Ni lagi sekali, Farah. Ni sama lah soalan dia. Ramalkan kesan yang akan berlaku pada pertumbuhan pokok pakis langsui sekiranya didedahkan pada cahaya matahari secara terus. Apakah akan jadi? Kehilangan air. Yes, dia kehilangan air secara apa? Berlebihan. Yes, kehilangan air secara berlebihan. Dan akhirnya dia boleh mati. Senang kata kalau pokok epifit ni, epifit, apa-apa pokok epifit, dia tak boleh kena direct sunlight. Sebab dia boleh kehilangan air secara berlebihan. Kalau yang direct sunlight tu adalah matahari secara terus, macam pokok apa yang perlukan dia boleh hidup dekat macam kawasan yang matahari terik. Apa jenis tumbuhan yang boleh hidup dekat matahari terik? Cactus. Yes, very good. So cactus. So kita tengok jenis tumbuhan. Okay, so saya berhenti sampai sini sebab saya ada orang. Tapi kita dah habis tajuk ni. Saya bagi awak latihan objektif. Kita buat hari Khamis hari tu. Sama macam hari tu. Sebab Cikgu Ruzana Leila, dia menanda. So saya ambil hari Khamis yang sama macam hari tu. Is it okay? Okay eh? Okay. Alhamdulillah. Okay. So minggu depan kita masuk bab baru. Ni buat kat buku kan? Ni buat dalam buku. So kita buat dalam buku macam ni tau. Korang wajib buat. Kalau buat tu ada sebab lah saya suruh buat. Okay. Awak buat practice formative 3.3 dan juga buat lagi latihan. Ini macam ni sebab saya dah tahu ada soalan peksa. Saya nak bagi awak belajar jawab soalan struktur. Inilah soalan struktur. Okay, so kita buat soalan ni. Okay, so macam biasa tau, saya tak akan repeat tajuk ni. Sebab kenapa saya tak akan repeat? Sebab saya fikir kita dah ada video recording kan? Lepas tu saya rasa it's not fair untuk awak. Faham tak untuk saya? Saya rasa, personally saya rasa kalaulah saya repeat, dia tak fair untuk student yang committed yang datang kelas. So saya rasa yang lambat tu kena kejar. Dunia sekarang, kita tak boleh tunggu orang. Bunyi kejam tak Cikgu Mariana? Macam kejam tak? Dunia sekarang, kita tak boleh tunggu orang. Faham tak? Korang nak berjaya, korang yang kena kejar kita. Boleh tak kita buat terus begitu? Siapa yang nak berjaya, dia yang kena kejar kita. Sebab saya fikir majoriti dah ke depan. Kan? Dia lah kena kejar kita. Kejam tak? Yang tak terkejar tu macam Zafir, nanti awak tolong tau. Zafir tu nanti korang tolong ramai-ramai lah. And then saya tahu korang ni orang yang baik. Korang budak baik. So of course korang